Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Semoga dengan kesyukuran yang kita panjatkan, Allah akan tambahkan lagi nikmat-nikmat bagi kita semua. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang di mana pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan program Masjid Al-Istiqamah, iaitu bicara rohani bersama dengan saya Ustaz Muhammad Afdal bin Abdul Hamid, yang akan membincangkan tentang persoalan-persoalan kerohanian. Okay, jadi persoalan-persoalan kerohanian ini adalah untuk kita renungkan, untuk kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini insya-Allah saya akan membincangkan topik tentang anak. Pada satu sudut yang di mana tidak dikurniakan anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada sudut yang lain pula adalah mereka yang tidak mahu anak. Jadi inilah yang di mana kita akan bincangkan persoalan-persoalan untuk kita renungkan. Jadi persoalan yang pertama, okay, iaitu jika perkahwinan saya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai zuriat, bagaimanakah caranya untuk kami memperolehi doa daripada anak yang soleh setelah meninggal dunia? Siapakah yang akan menunggu kami di pintu syurga jika di dunia kami tidak dikurniakan anak? Jadi di sini tentang seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang di mana sudah berumah tangga tetapi belum dikurniakan cahaya mata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara kebimbangannya ataupun kesesawannya adalah siapakah yang akan mendoakannya setelah mereka telah tiada. Seperti mana yang kita tahu di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang tiga amalan yang tidak akan terputus apabila kita telah tiada lagi di dalam dunia ini, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak-anak yang soleh. Jadi di sini kebimbangannya adalah siapakah yang akan doakan mereka bila mereka sudah tiada lagi di dunia, dan siapakah yang akan menanti mereka di pintu syurga nanti. Jadi inilah yang di mana kita akan membincangkan dan juga kita akan memperbahaskan sama-samalah, ini boleh mengambil manfaat daripada kita semua. Jadi yang pertama sekali kita perlu mengetahui tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tentang anak itu merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada pasangan yang berkahwin. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menentukan segala-galanya. Jadi kita seperti mana yang kita tahu, kita yang sudah berkahwin, sudah bernikah, sudah berumah tangga, tiada siapa yang tidak mahu anak. Tetapi kita perlu akur dan perlu tahu dan perlu redha bahawasanya ini adalah kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada siapa yang dia mahukan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-49 hingga ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala disebutkan tentang perkara ini. Allah katakan apa? Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahibu
لمن يشاء إناثا ويحب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Itu dengan bermaksud bagi Allah jualah hak milik, hak mutlak. Segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan apa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan anak-anak perempuan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga yang mengurniakan anak-anak lelaki kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ataupun ia mengurniakan mereka kedua-duanya, iaitu anak-anak lelaki dan juga anak-anak perempuan. Dan ia juga menjadikan sesiapa yang dikehendakinya, iaitu mandul. Sesungguhnya ia maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat jelas tentang siapa yang Allah nak bagikan anak lelaki, siapa yang Allah nak bagikan kepada mereka anak perempuan, siapa yang Allah tak nak bagikan kepada mereka anak. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Tantawi di dalam kitab tafsirnya At-Tafsir Al-Wasit li Tantawi, yang di mana beliau menafsirkan tentang ayat ini. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberitahu bahawa kekuasaannya dalam menentukan rezeki kepada manusia. Jadi ini adalah kuasa Allah. Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan sama ada diberikan anak lelaki ataupun anak perempuan ataupun kedua-duanya. Okey, dengan bermaksud apa? Jadi kita tahu bahawasanya pada zaman jahiliah mereka tidak suka kepada anak perempuan. Ada yang pada kita katakan ada pada suku kaum yang tidak menyukai pada anak perempuan. Okey, jadi di sini yang di mana Allah katakan Allah nak bagi kamu anak lelaki, Allah bagi. Allah nak bagi kamu anak perempuan, Allah bagi. Allah nak bagi kamu lelaki dan perempuan, Allah bagi. Okey, ada yang saya kenal juga yang di mana dia ada 5 orang zuriat tak silap saya. Kelima-limanya perempuan. Ada yang ada kelima-limanya lelaki. Jadi itu yang di mana yang dimaksudkan di dalam ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan Allah juga berhak tidak memberikannya. Kalau kita tidak dapat pun, itu adalah kuasa dan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu akur dan kita perlu redha dan kita perlu sabar. Dan juga di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan didatangkan kepada manusia dalam 4 keadaan. Ada di antaranya mendapat anak perempuan, dan ada yang di antaranya mendapat anak lelaki, dan ada daripadanya mendapat kedua-duanya, iaitu lelaki dan perempuan. Ada yang katakan dah 2 perempuan ni, try pula yang nombor 3 lelaki. Jadi tahu-tahu keluar nombor 3 perempuan lagi. Try lagi lah nombor 4 lelaki. Tahu-tahu nombor 4 pun perempuan lagi. Jadi itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak buat apa-apa. Jadi di sinilah yang di mana Ibnu Katsir mengatakan, dan ada daripadanya tidak mendapat anak. Ada yang daripadanya sudah usaha bermacam-macam usaha pun Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan kepada mereka anak. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berhak menentukannya agar manusia beriman dan agar manusia bergantung harap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah berikan anak, itu pun kita kena bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah tidak berikan anak pun, kita perlu bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting jaga keimanan kita. Walaupun kita tidak diberikan ataupun walaupun kita diberikan, jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu tahu bahawasanya setiap manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kadar keimanan dan kemampuan mereka agar mereka sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lagi kuat iman kita, lagi kuat juga ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bermaksud lagi rendah iman kita, lagi rendah ujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada Allah. Okay? Tapi bagaimanakah kita react daripada ujian itu berdasarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35, apa Allah katakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un." Itu kami menguji kamu dengan kesusahan dan kami menguji kamu juga dengan kesenangan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu semua akan
dikembalikan. Jadi susah dan senang juga adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksud susah saja adalah ujian, tapi kesenangan pun adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang dikatakan orang yang tidak ada anak pun adalah ujian. Orang yang ada anak juga adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap daripada kita ada ujiannya masing-masing, dan saya yakin bahawasanya kita boleh mengatasi ujian kita dengan kadar keimanan kita perlu ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada mereka yang diuji dengan tidak diberikan anak kepadanya. Ada di dalam hadis disebutkan tentang kisah ini. Okey. Jadi ini berlaku juga pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dikehendakinya di syurga nanti. Jadi walaupun kita tidak mempunyai zuriat ataupun tidak mempunyai anak di dunia ini, kita sudah cuba bermacam-macam cara, sudah berikhtiar, sudah pergi jumpa doktor dan sebagainya, sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bimbang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita ada kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat pasti akan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, kehidupan dengan penuh dengan kita katakan apa yang kita lalui ujian kat dalam dunia ni, dah tak ada lagi ujian di akhirat. Janji yang penting beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, iaitu al-mu'minu idzashtaha al-walad fil jannah kana hamluhu wa wad'uhu fi sa'atin wahidatin kama yashtahi. Itu seseorang mukmin sekiranya ia ingin memiliki anak namun tidak mendapatkannya, di syurga sesungguhnya ia akan mengandungnya, menyusuinya dan membesarkannya mengikut apa yang dikehendakinya. Itu ini adalah janji daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang tidak diberikan zuriat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebabkan itu, dua kunci kejayaan kita di dunia ini adalah kesabaran dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga di dalam hadis yang lain bahawasanya kehidupan kita sebagai orang mukmin ini semuanya indah, semuanya baik-baik belaka. Bila kita diberikan kelebihan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah baik bagi kita. Bila kita diberikan kesusahan, kesukaran, kesulitan, kita bersabar dan itu adalah baik bagi kita. Dan kedua-duanya adalah baik bagi kita. Jadi inilah yang dimana dengan kesabaran dan berkat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam syurga nanti. Dalam syurga Allah janjikan apa yang kita nak dapat. Mintalah apa yang kita nak minta. Segala macam ujian yang kita ada di dalam dunia ini Allah dah tanggalkan, Allah dah hilangkan, Allah dah campakkan jauh-jauh. Dah tak ada lagi ujian kita dekat akhirat nanti. Dengan itu kita bersabar dan terus mengharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tahu bahawasanya doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiga cara. Akan dikabulkan di dunia, apa yang kita minta akan dapat di dunia. Yang kedua, akan dikabulkan bukan di dunia tetapi di akhirat. Yang ketiga, Allah akan kabulkan, mungkin Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-71, wa fiha ma tashtahihin anfusu wa talazzul a'yunu wa antum fiha khalidun. Dan di dalam syurga itu pula disediakan segala yang diingini oleh nafsu. Nafsu yang dimaksudkan di dalam syurga adalah nafsu yang baik-baik. Dalam syurga tak ada perbuatan yang jahat, tak ada keinginan yang jahat, tak ada nafsu yang jahat. Cumanya keinginan adalah keinginan yang baik. Mungkin kita tak dapat di dunia, itulah yang kita akan dapat di akhirat. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dipandang indah oleh mata. Dan dikatakan kepada mereka, kamu adalah tetap kekal di dalamnya. Jadi ini adalah janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Janji yang penting, kita jaga Allah, Allah jaga kita. Kita pelihara hubungan kita dengan Allah, Allah pelihara hubungan dia dengan kita. Jadi ujian dan dugaan yang dihadapi, yang diiringi dengan tawakal dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berkemungkinan sesuatu perkara yang baik di sisi manusia boleh jadi perkara itu buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Jadi ujian, setiap ujian yang kita hadapi, kita ni ada
level ataupun ada ujian yang masing-masing kita hadapi lah. Tak sama ujian kita dengan orang lain. Kalau kita rasakan ujian kita ni berat, kita lihat kepada orang yang lebih berat ujiannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun ada sebutkan bahawasanya orang yang paling teruk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah daripada kalangan Al-Anbiya, iaitu para nabi-nabi. Jadi para nabi-nabi ini tidakkah Allah sayangkan kepada mereka? Tentunya Allah sayang kepada mereka. Tetapi Allah uji mereka mengikut kadar keimanan mereka. Jadi ujian yang mereka hadapi ini adalah ujian yang sangat teruk. Kalau kita katakan ujian kepada mereka ini sangatlah teruk, kita katakan itu adalah nabi, kita lihat kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Jadi itulah yang disebabkan kita boleh bertambahkan kesyukuran dan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita ni dikurniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mungkin kemungkinan ada kekurangan daripada sifat anak-anak kita itu. Kita lihat kepada mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak yang mungkin lebih kekurangan daripada anak kita. Mungkin yang lebih kekurangan daripada anak kita mungkin akan lihat kepada orang yang tidak diberikan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang di mana kita melihat orang yang lebih bawah daripada kita. Jangan melihat orang yang lebih atas daripada kita. Jadi kita tahu di mana kita nak salurkan ujian ataupun nak salurkan kesabaran kita. Jadi inilah yang di mana ujian ni kita perlu hadapi dengan penuh tawakal dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekadar kita mengatakan kenapa Allah uji aku, kenapalah nasib aku macam ini dan sebagainya. Jadi berkemungkinan perkara yang buruk itu, yang mana kita katakan kita sangkakan yang tak baik bagi kita, kemungkinan baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu perkara itu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu perkara itu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah Allah jualah yang mengetahui semuanya itu sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi Allah lebih mengetahui kenapa Allah bagikan keburukan kepada kita. Jadi kita kena bersangka baik, tetap kena bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun keadaan kita itu keadaan yang tidak baik. Disebutkan oleh Imam Maraghi di dalam tafsirnya, sesuatu perkara yang mungkin tidak disukai oleh kita berkemungkinan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga sebaliknya. Yang mana kita suka mungkin Allah tak suka. Jadi mungkin terdapat hikmah dan juga pengajaran erti kesabaran dan ketaatan kita di dunia. Dan sesungguhnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dibatasi oleh manusia. Jadi kerana Allah lebih mengetahui kenapa Allah uji kita, kita cari hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan jumpa. Yang penting kita bersangka baik kepada Allah, Allah nakkan kebaikan bagi kita semua. Jadi kebaikan itu mungkin daripada ujian itu akan timbulnya kesabaran. Daripada kesabaran itu akan tetapkan keimanan. Daripada keimanan itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-Nya agar sentiasa mengingati dan bergantung harap kepadanya. Jadi tapi jangan ingat Allah aja masa kita susah, tapi ingat Allah juga masa kita senang, masa kita lapang. Jadi oleh itu haruslah bersabar menghadapi segala ujiannya agar mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu bersabar. Kerana dengan kesabaran ini kita akan mendapat ujian, mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran itu juga kita akan dengan penuh kehormatan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat akan sambut kita, salamun alaikum bima sabartum, selamat sejahteralah kamu ke atas apa yang kamu sabarkan. Jadi kita kena banyakkan doa agar dipermudahkan segala urusan, dan jangan berputus asa serta berusaha dan beryakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan doa je, jangan putus-putus doa. Selagi mana kita katakan hayat dikandung badan, selagi itu kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berputus asa. Rahmat Allah tu luas. Mungkin apa yang kita rasa tak baik bagi kita adalah baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Teruskan berdoa. Ada yang saya kenal juga, mereka tak cekal dan mereka tetap berdoa, tidak berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh menjadi sesuatu pengajaran bagi kita semua yang telah diberikan apa yang kita inginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yep. Jadi digalakkan juga untuk memperbanyakkan sedekah dan sumbangan kepada pihak yang memerlukan
agar dipermudahkan dan dimurahkan rezeki. Jadi ini adalah juga di antara amalan-amalan yang kita patut buat kalau kita nak permudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saja ada juga yang banyak bersedekah juga tidak diberikan apa yang diminta, itu cahaya mata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bimbang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana akan di kita katakan bila kita berjasalah, jika orang akan ingat kepada kita, bila orang yang akan ingat kepada kita kebaikan-kebaikan kita, orang pun akan mendoakan kita. Itu yang paling penting sekali. Okey, jadi seperti mana yang saya katakan tadi, di dalam syurga kita nak minta apa, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan. Janji yang penting sabar sebelum masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, kita juga boleh beramal dengan doa Nabi Zakaria. Apa cerita Nabi Zakaria ni? Kita pasti tahu tentang cerita Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tidak diberikan zuriat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Zakaria ni pada umur yang tua diberikan zuriat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walhal dikatakan dia sudah berumur yang tua, isterinya pun sudah tua, tetapi ini adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak tahu tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seperti mana kita doa, yang seperti mana yang didoakan oleh Nabi Zakaria, itu Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku daripada sisimu zuriat, keturunan yang baik, sesungguhnya engkau sentiasa mendengar, menerima doa permohonan kami. Jadi ini yang pertama sekali lah. Okay, kita kena akur, ini adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di luar bidang kuasa kita, bagaimanapun kita usaha, kita tidak akan berjaya kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jangan kita berputus asa, jangan kita berburuk sangka, dan juga jangan kita katakan di sini, kita katakan kenapalah aku bernasib sedemikian, sedangkan itu mungkin adalah baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan pergi kepada soalan yang kedua tentang anak juga. Soalan yang pertama tadi tentang tidak dikurniakan zuriat. Tentang soalan yang kedua ini, jadi boleh dikurniakan zuriat tapi tak nak zuriat. Jadi ada juga yang macam gitu. Jadi pada zaman sekarang, ramai yang merancang untuk mendapatkan anak sedikit. Pada zaman sekarang. Oleh kerana kadang-kadang faktor ekonomi keluarga, kadang-kadang kerana ini dan sebagainya lah. Jadi mereka merancang untuk mendapatkan anak yang sedikit lah. Okay, jadi yang pertama sekali kita nak tahu, apakah hukum merancang keluarga untuk mendapatkan anak yang sedikit? Boleh tak? Jadi kita nak tahu daripada sudut hukum Islam. Yang kedua, apakah hukum mengikat saluran peranakan bagi tujuan menghalang untuk beranak lagi? Jadi apa hukum ikat? Okay. Ikat tu kita tahu bahawasanya apa hukumnya jika tak nak beranak lagi tanpa sebab masalah kesihatan. Jadi apa hukumnya? Ini yang kita akan bincangkan pada hari ini, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kita di sini, yang pertama sekali, kita merancang keluarga ni boleh dibahagikan kepada dua bahagian di dalam Islam. Di dalam Islam pun ada perbincangan tentang perancangan keluarga. Jadi ada orang kata, kau rancanglah dan sebagainya. Jadi di sini kita perlu tahu ada dua bahagian. Yang pertama, tahdid an-nasl. Yang kedua, tanzim an-nasl. Okay? Jadi tahdid an-nasl ni apa? Tanzim an-nasl ni apa? Tahdid an-nasl ini adalah kita menghadkan ataupun menamatkan terus kemampuan pasangan untuk mendapatkan anak. Jadi ini kita katakan dia memandulkan diri dia sendiri menggunakan kaedah yang lebih melibatkan campur tangan perubatan yang kekal seperti pemandulan kekal dan melakukan pengguguran. Jadi ini yang pertama sekali lah tentang tahdid an-nasl. Dia dah tak nak ada anak lagi, okay? Ataupun tak nak anak langsung. Jadi tahdid an-nasl ini, mengikut ramai tokoh sarjana Islam dan badan berautoriti fatwa, mereka mengatakan bahawasanya haram untuk kita melakukan sedemikian, okay? Haram untuk kita melakukan perancangan keluarga sejenis ini, okay? Tak nak anak, okay? Gugur, okay? Tak nak anak, okay? Dan sebagainya, dimandulkan. Jadi inilah yang dimana diharamkan di dalam Islam. Islam juga melarang manusia membunuh dan menggugurkan anak kerana faktor takutkan kefakiran, takutkan kemiskinan, takut tak cukup makan. Okay? Jadi digugurkan anak kerana takut nak bertanggungjawab lah. Okay?
Jadi ini yang mana kita katakan takut nak bertanggungjawab ni, tak kita takut kemiskinan, kita takut kita tak mampu nak tanggung anak. Kita takut kita katakan anak ini tidak ada masa depan yang cerah. Kita takut kerana kita belum bersedia. Jadi inilah yang dimana diharamkan di dalam Islam. Jadi yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 151, Allah katakan apa? Wala taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Itu, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kelaparan, tapi kerana kepapaan. Sebenarnya kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Jadi jangan kita nak bunuh anak itu, jangan kita nak gugurkan anak itu. Ini yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan teguran kepada orang-orang yang pada zaman Arab Jahiliyah yang mereka menanam anak perempuan mereka. Okey. Yang mana mereka membunuh anak mereka kerana takut kepapaan, takut kemiskinan. Begitu juga yang mana mereka yang hidup mungkin serba kekurangan, kemudian diberikan anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian takut bahawasanya mereka tidak boleh tanggung anak ini, lalu mereka menggugurkan anak ini. Lantas menggugurkan anak itu sama seperti membunuh jiwa. Jadi kemudian yang kedua adalah tanzim an-nasl. Tanzim an-nasl ni apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Tanzim an-nasl ini adalah berarti menjarakkan anak. Okay, menjarakkan anak bagi tujuan kestabilan keluarga dan mengelakkan caca merba dalam pengurusan rumah tangga. Okay, jadi dia menjarakkan anak. Mungkin anak ni dalam masa anak dia umur dah 4 tahun, mungkin dapatkan lagi satu. Atau umur dah 3 tahun, mungkin dapatkan yang satu. Okay? Jadi ini kita jarakkan. Okay? Ada juga yang tak ada jarak, maknanya setahun satu. Ada yang setahun dua kali dia beranak. Okay? Jadi ini yang mana kita nak kita katakan nak menstabilkan keluarga, begitu juga nak menstabilkan emosi isteri. Boleh dikarenakan kita tahu bahawasanya seorang wanita selepas melahirkan anak perlu kita menjaga kestabilan emosi mereka supaya tidak ada kita katakan postpartum, okay, ataupun yang di mana kita katakan selepas pregnancy itu ada tekanan, okay, dan sebagainya. Jadi ini penting, okay, penting untuk kita ketahui daripada pihak suami lah, okay. Jangan saja kita suruh isteri kita beranak, kita katakan abang mampu untuk menanggung dan sebagainya, tanpa kita mengambil peduli kepada tekanan yang dilalui oleh isteri kita. Mungkin saja kita mampu daripada sudut keuangan, okay? Tapi daripada sudut mungkin kita pergi bertugas, kita tinggalkan isteri, menguruskan anak, menguruskan rumah dan sebagainya. Jadi itu yang dimana kita tidak mengambil tahu tentang perasaan seorang isteri, okay? Jadi ini adalah yang dimana untuk mengelakkan caca merba dalam pengurusan rumah tangga, okay? Mungkin kita tidak akan fokus kepada anak yang pertama, okay, selepas anak yang kedua dilahirkan kerana age gap ataupun kerana gap mereka ni sangat-sangat dekat. Jadi inilah yang mana kita perlu ada perancangan seperti ini. Jadi tentang tanzim an-nasl dengan menggunakan kaedah-kaedah seperti memakan ubatan pil perancang, yang pil perancang ini bukan yang mana untuk berkekalan tapi untuk sementara waktu. Okay, dan juga melakukan persetubuhan pada waktu yang tidak subur. Okay, ini yang mana perlu buat calculation lah. Okay, yang mana perancangan ini perlu ada. Jangan kita sebagai lelaki ni main langgar aje. Okay, jadi ini kemudian memasangkan peranti intrauterine IUD bagi tujuan pemandulan sementara. Jadi ini semua dibenarkan, ini semua dibolehkan. Jadi bukan dia nak kekal untuk selama-lamanya tapi untuk sementara waktu. Dalam hal ini sebahagian ulama membenarkan untuk menjarakkan sedikit mendapat anak. Jadi 3 tahun sekali dapat satulah. Itu pun dengan i'tikad, dengan kepercayaan bahawa jika Allah kehendaki dan tetap mendapat anak, maka itu adalah rezeki, hadiah dan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia dah rancang. Lagi dah rancang macam mana pun tapi Allah tetap bagikan kepada dia anak. Jadi dikatakan ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay, jadi perlu ada perancangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi tanzim an-nasl tidak mendatangkan kemudaratan dengan syarat tidak mendatangkan kemudaratan kepada pasangan, khususnya kepada isteri. Jadi kalau nak makan pil tu pun kena tanya doktor apa dia punya side effect dan sebagainya. Dilakukan dengan kebenaran dan persetujuan
kedua suami dan isteri. Okey, jadi itulah yang mana kena give and take lah dalam dalam hal ini. Okey, yang si abang, yang si suami jangan katakan saya mampu, okey saya boleh tanggung semuanya, okey tanpa dia mengambil kira okey tentang perasaan isteri. Untuk mengadakan anak pun kena ada persetujuan dengan dengan isteri dia. Jadi nak dah ready belum nak mengandung lagi satu? Dah cukup rehat ke belum? Okey, dah boleh kita nak move on lagi? Dah boleh kita katakan yang anak-anak yang satu dan dua ni dah boleh kita dengan penuh kasih sayang dan dan sebagainya. Jadi ini yang perlu kita ada perancangan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi yang mana dalam satu sudut perbincangan pada hari ini adalah tentang mereka yang tidak diberikan ataupun belum lagi diberikan zuriat. Yang paling penting dalam ayat firman Allah yang saya bentangkan itu tentang surah Asy-Syura ayat ke-49 hingga ayat yang ke-50, kita dapat memahami ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala punya perancangan. Allah menghendaki memberikan anak lelaki ataupun anak perempuan ataupun kedua-duanya ataupun tidak sama sekali, itu adalah daripada Allah, kuasa Allah. Allah berhak menentukan. Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu di mana tempat kita. Yang paling penting kita sabar, dan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala Allah akan berikan apa yang kita inginkan, insya-Allah. Dan juga saya doakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian agar dipermudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar diringankan sedikit ujian kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita boleh melalui segala ujian dan rintangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tentang kesabaran dan kesyukuran yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bertemu sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.